Buat kalian yang pengen beli akun Fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana Akun ya guys. Instagramnya Rintana Game Shop V2. Dia jual banyak akun ya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga, ya ada CDDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Captain Tsubasa Dream Team ya guys ya. Oke, hari ini ada Dream Collection ya, keren banget guys. Kayaknya tim Jerman sama non Jepen lagi meta banget sekarang ya. Oke, ada Margus sama Chester guys ya. Yuk langsung aja kita lihat ya. Pertama Chesternya dulu ya, Franz Chester, dan dia Rising Sun guys. Untuk buffnya biasa lah ya, 21%, tapi all player. Mid atau Vital Area Master, wah gila, makin GG aja guys. Biasanya kan mid area master doang, kalau nggak Vital Area, ini mid dan vital ya. Jadi si Chester ini di tengah gitu ya. Tengah itu bagus banget ya guys ya. Start plus 30% men, gede banget sih. Ya 30% tuh gede banget guys. Biasanya kan 15%, 20%, ini 30%. Tapi attack-nya sih 28.000, defense-nya 31, physical 29 guys. Ya emang di bawah 30.000, tapi karena mid atau vital area masternya 30%, jadi penambahan kekuatannya tuh gede banget guys. Jadi sama aja kayak dia, itu imba banget ya. Oke, untuk main special skill-nya intercept ya. 480 udah ada pass sama udah ada tackle ya. Kalian tinggal colok aja sama dribble guys ya. Oke, ternyata dia di tim Debon guys. Ya Debonnya 8% loh, lumayan banget sih. Ya dua orang biru ya, Debon min 8%. Udah gitu ada follow-nya juga. Wow, ada follow-nya guys, mantep banget. Dan ada inspire-nya. Gila, ini sih bagus banget sih. Inspire-nya FW dan AM lagi ya, 8% to start guys. Gila sih kalau punya Chester ini, punya Matsuyama sih. Waduh, gila, mantep banget ya. Oke, special skill block, ada block 2 dribble. Nah, ini baru enak nih guys. Biasanya kan 2 block 2 skill dan itu random ya. Kalau ini udah pasti guys ya, block 2 dribble. Jadi musuh yang bakal kena sama si Chester nggak bisa nge-dribble. Jadi musuhnya tuh bakal ngepas kalau nggak one two, kalau nggak nge-shot guys. Jadi udah pasti kalian bakal intercept lah ya. Ya ini bagus banget sih. Ada inspire, special skill block 2 dribble, ada follow-nya juga. Tapi ini buat di tim Debon ya, sayang banget ya. Kenapa nggak dibikin bon sih, Klat? Oke, ada skill block cancel-nya 2 ya guys. Jadi ini gue bilang bagus banget sih. Ya udah gitu, wah gila nih. Ada 2 banner ya Dream Collection ya guys. Pertama bannernya si Margus, kedua bannernya si Chester. Chester ini bareng sama Nita guys. Ini Nita ini Jepang ya, dan GG banget sih. Ini yang gue kepengen kemarin, kok kemarin gacha dikit nggak dapet guys. Attack 36.000, physical 31 ya. Dan ini Avat Crisis ya. Avat Crisis tuh gue suka banget sih. Ya karena gue nggak jago main ya, jadi gue pasti kenanya tuh 2-3 musuh guys. Nah ini headernya 520 ya. Tinggal colok shot groundnya doang sama volley ya kan. Ada tenacity, bonnya 5% ya. Ada penalti atau vital area master 15% ya. Sama dribble special skill force 10%. Ya ini ada zone-nya juga ya, 10%. Jadi total berapa nih guys? Penambahan kekuatannya jadi 25% ya. Ini sih bagus sih, gue pengen gacha guys. Oke, yang berikutnya ya, bannernya di si Margus. Di sini ada Margus sama si Natureza deh kalau nggak salah ya. Sama Natureza yang ini guys. Ya Natureza yang ini juga bagus banget coy. Ya GG banget, lihat tuh ya. Mantep banget startnya guys. Udah gitu dia ada Fat Crisis-nya juga. Ya ada dribble yang GG banget 520. Bonnya juga 6%. Ada Tenacity, ada dribble range enchant. Ada mashup win bonus. Ya dia mesti menang mashup satu kali ya guys, baru dia GG sih. Ada skill block cancel-nya 2 ya. Ini juga bagus banget. Ya Margusa coba ya. Imbang nih guys Margusa nih ya. Oke, penalty area master ya. Emang dia kan jagonya kan di header ya. Jagonya di header guys. Jadi dikasih penalty area master 30% loh. Gede banget ya. Attack 35.000, physical 38. Wih, physicalnya gede banget. Hah? Gila guys, physicalnya hampir 40.000 ya. Defense 27. Wow. Dan ini ada shot groundnya juga, mighty shot ya, 520 momentumnya guys ya. Ada one two-nya juga. Header one two ya. Ini one two solo ya guys ya. One two solo 490. Udah gitu headernya dia juga GG ya kalau kalian punya skillnya. Ada shot groundnya juga 520, penalty area master. Wah, gila sih. Ada penalti area shooternya juga guys. Kalian nge-shot dari pinggir pun juga. Ini Margusa kalian taruh pinggir juga bisa guys. Kalian taruh pinggir ya, asal masuk ke apa penalti area gitu. Kalian nge-shot, mau shot ground, mau shot header, itu sama aja kayak nembak di depan muka kiper guys. Jadi bagus banget sih. Ah, dia di tim Debon ya guys ya. Oke, Debonnya min 7,5 cuy. Ya ada wah gila, ada counter move, stamina juga. Gila ini sih ngabisin stamina kiper guys. Dia mantep banget sih. 35% ya ngabisin stamina kiper ya guys ya. Ya mau kiper mau siapapun, pokoknya counter move-nya stamina plus 35% ya. GG sih. Ada auto intercept-nya 100%. Hah?
auto intercept 100% guys, ewe loh. Wah, gokil ini sih. Bisa nangkap bola gitu langsung nge-shot ya. Ada skill block cancelnya juga 2. Ya ini dua-duanya bagus banget sih guys ya. Margusnya OP banget, Chester-nya juga OP banget sih. Ya ini naturalisasi juga bagus, Nita-nya juga bagus guys. Ini pasti banner ini banyak yang gacha sih. Tapi si Club tuh pinter ya. Bentar lagi kan anniversary ya guys, bulan depan ya. Jadi sebelum anniversary, si Club pengen ngabisin duit kita dulu nih guys. DB kita sampai habis ya. Oke, yuk kita lihat trailernya ya. Dari Chester sama si Margus, ada skillnya kah? Bajunya gue suka ya guys ya, keren ya. Wow. Warnanya kayak, biasa kan Jerman kan putih-putih Boston ya. Ini warnanya merah-merah, campur hitam gitu tuh gitu. Ada kayak emasnya gitu ya, keren banget ya. Udah gitu doang Club, nggak ada animasi skillnya. Oh, skillnya mesti lihat di YouTube-nya ya. Oke, sebelum kita ke gacha ya, kita dulu ada update apa aja. Di sini ada Golden 23 New Story, ada story baru lumayan DB-nya guys. Begitu ada World Challenge, akhirnya Club. Kalau bisa World Challenge itu setiap minggu ya, kalau nggak 2 minggu sekali lah ya. Gue butuh Tamatsu idenya nih, sumpah loh. Bentar lagi anniversary Tamatsu ide gue nggak nambah-nambah guys. Malah berkurang terus ya. Gila sih, ini si Club sih mesti bagi-bagiin Tamatsu sih setiap minggu sih. Kalau nggak banyak yang pensi guys. Apalagi bentar lagi Anif ya, Anif itu banyak pemain baru dan kita pasti gacha gila-gilaan guys ya. Kalau nggak ada Tamatsu ide, pasti banyak yang ngoceh dan pensi sih. Oke, ada Club Competition ya, udah gitu ada, wow ini ada banner baru lagi nih guys. Buat tanggal 15 kalau nggak salah, hari Senin ya, bener nggak sih? Sekarang hari, iya buat hari Senin guys. Wah, ini pasti gue gacha sih. Jepang soalnya ya. Ada si Kazami, yoi. Oke, untuk buffnya biasa aja ya, 25%. Stamina Killer 35%. Ada Wantu ya, Wantu dia yang baru. Ah, aduh berdua juga Wantunya guys. Ya, Wantunya berdua ya, 480. Udah gitu, shot ground-nya jelek banget ya, 440. Hancur. Ya, ini emang mesti dipasangin sih guys, si Kasami sama si Furukawa ya, emang mesti dua sih guys. Oke, dia FWAM, attack-nya 32.000, physical 33, standar lah ya, defense 23. Bond-nya 3%, oh dia di... Ah, gila, shield-nya gede banget guys. Shield-nya 7%, ya dia buat di team shield ya, shield-nya gede banget sih. Meskipun bond-nya kecil ya, 3%, shield-nya 7, jadi total-total kayak 10% gitu guys ya, ini bagus banget sih. Ya, GG. Ada kombi Furukawa ya, jadi wajib banget kalian punya Furukawa guys untuk nge-shotnya. Dia kan ada shot yang bareng sama berdua gitu kan, duet kan ya. Wantunya juga mesti duet, ya mesti duet sih, kiri kanan gitu lah ya. Combination Furukawa 20% loh, gede. Ada auto intercept reduce-nya juga ya, buat musuh punya defender sama DM ya. DF sama DM musuh, min 35% tuh gede sih. Ada will to win, ya kalau misalnya seri ya, 1-1, 2-2, atau 3-3 gitu ya. Tambahan 5% lagi untuk semua tim Jepang guys. Waduh, ini sih gue pasti gacha sih. Ya, gue pasti gacha ini guys ya. Tim Jepang dapat tambahan 5%. Kalau misalnya seri 1-1, 2-2 ya, ini 5% tuh gede loh. Ya, lumayan guys. Oke, sekarang Furukawa, Kotaro. Buffnya standarnya 25%. Ada auto intercept 80%. Ada wantunya juga yang baru ya, 480. Sama ya, attack 32, physical 31, defense 23 ya, kurang lebih hampir sama. Bonnya 3%, ada shield-nya juga 7% ya, sama. Udah gitu ini kombi Kazami ya. Jadi ini dua mesti dapat. Aduh, gila, dua-duanya mesti dapat ya guys. Semoga nanti hari Senin gue gacha dapat dua-duanya lah ya. Ada Inspire FW, wow. Plus 5% FW doang tapi ya. Iya, FW doang dong. Berarti dia taruh di AM dong guys. Ya, sudah lah ya. Oke, di sini beda ya. Will to win ya. Kalau misalnya kalah, ya Jepang dapat tambahan 5% guys. Jadi kalau kalian punya dua-duanya, kalau seri, tambahan 5%. Kalau misalnya kalian kalah skornya, itu dapat tambahan 5% juga guys. Jadi seri sama kalah pun juga dapat tambahan 5% buat tim Jepang ya. 5% tuh lumayan gede banget guys. Gila, ini sih yang punya tim Jepang pasti gacha sih ya, termasuk gue ya, pasti gue gacha. Oke, sekarang kita ke gacha ya. Di sini DB gue udah 2400 sih guys. Gue udah top up juga sih. Ya, kita lihat satu yuk, penasaran gue. Untuk si Chester dulu ya. Chester dribble 10.000, pass 11.000, tackle 11.700, intercept 11.400, speed 10.000, power kecil, teknik 10.400 ya, karena si Chester ini AMDM ya, cuma butuh dribble, pass, tackle, intercept, speed sama teknik guys. Dia nggak butuh ngeblok sama nggak butuh nge-shot ya dia ya. Jadi ya wajar kayak gini guys. Nah, ini emang agak kecil, nggak nyampe 12.000. Kenapa? Karena ininya gede guys. Ya midfield larian tuh 30%. Ya sama aja kayak misalnya semuanya 12.000 ya. Semuanya hampir 12.000 lah, ada 12.000. Ininya 20%, sama aja guys. Jadi ya sama-sama GG sih. Ya ini Chester-nya bagus. Ada Inspire-nya juga itu masalahnya guys. Inspire-nya sih yang bikin gua ngiler sih. Oke, Margus-nya warna merah. Kita lihat ya, wah gila sih. Gila guys. Dribble 11.000, pass 11.000, tackle-nya gede banget 12.000, speed-nya 12.000, gila. Speed 12.000, power 12.800, technique-nya 12.700. Dan dia high ball-nya very good. High ball-nya guys, oh my god.
Ya dia tinggal nongkrong di depan, tinggal nungguin header aja sih. GG sih ini, parah sih. Penalti area Masara 30% lagi, anjir. 30% ya, bisa di shot dari mana aja di dalam kotak penalti, ada counter move-nya juga 35%. Kalau defender nangkap dia juga bocor guys, defender musuh guys. Ya auto intercept ya, kalau misalnya defender yang ngoper ada dia kena dapat ya kan. Pita kenceng guys, jadi cepet banget ya lihat bola ya. Wah ini sih bagus banget. Ini GG sih, wah gila sih. Ya ini nggak tau nih FW nomor 1 kah sekarang si Margus yang ini guys. Asal kalian punya itu ya, skill dia yang header dia yang GG ya guys, baru GG sih. Wah tapi gue pengen gacha di sini sih guys. Oke yuk kita gacha aja, gue pengen gacha 100 DB ya. 100 DB aja guys. Ya karena bentar lagi Anif ya, kita mesti nabung-nabung buat Anif cuy. Oke siapa tuh Oki kan gue 100 DB. Ya ngeteng dulu dikit guys, ya ngeteng dulu. Aduh, busuk. Oke, ayolah. Kasih gua Chester juga udah seneng sih gua, Chester ya. Nita lebih bagus lagi, gua pengennya Nita sih. Tapi kalau dapat Chester juga gua bersyukur. Aduh, kacau. Oke. Ayolah, kasih gua Chester kalau nggak Nita klub. Rainbow, twing, kosong melompong. Alah, sebel. Ayolah kasih gua hoki dengan ngeteng lagi dong. Oke kan bener kan bannernya Chester ya. Enggak sih, gua lebih suka ini sih guys. Ada Nitanya soalnya ya. Ayolah, ini pasti banyak yang gacha sih. Ya Chester sama Margusa imba soalnya guys. Tapi kalian kalau lengkap tim Jerman ya, waduh nggak ada obat guys. tidak berubah dia guys. Aduh. Abis ini kita multi guys. Ayolah, anggap aja ini buang sial ya. Wah gila, skill ngeteng gue hilang guys. Kemarin-kemarin gue banyak hoki sih ngeteng sih pas tahun lalu ya. Aduh, ampun. Oke, kita multi ya. Semoga tembus ya, guys ya. Ayolah, akun utama nih. Please. Ayolah, klub. Please tembus lah. Chester atau Nita? Aduh, burungnya berapa tuh, guys? Sebel gue sama Roberto. Bete gue. Tuh gitu gue gak usah gatel tangannya ya. Tangan gue gatel sih. Ih, rese. Ya, elah guys. Kita lanjut ngeteng ya. Sebel gue, tunggu. Kayaknya gue ada tiket deh, bentar. Ada tiket gak sih? Oh, gak ada guys. Kayaknya gue kemarin punya tiketnya Snyder ya. Cuma udah gue bukain ya. Hasilnya zong sih. Si klub. Oke, kita ngeteng 5 kali lagi ya. Oke. Cus. Aduh. Gila loh. Ternyata makin susah guys Dream Collection ya. Nggak tahu kenapa, kalian berasa nggak sih Dream Collection itu tuh lebih agak susah dibandingin Dream Festival loh. Dream Festival masih lebih gampang ya. Tuh, kalau Dream Collection tuh kayaknya ada rada dipersulit sama si klub. Ya ampun. Nggak apa-apa, kita coba lagi guys. Kita coba 3 kali lagi ya. Ayolah, kasih gua hoki dong klub. Ah, gila lu bener. Gila 100 DB zong gue. enggak, masih ada 2 kali guys. Belum zong. Masih ada 2 kali coy. Ayolah, kasih gua hoki dong. Nih guys, ada Vera nih. Cus. Oh, bener ada Vera guys. Roberto sialan. Oke, terakhir ya. Aduh, udahlah. Gila ya bener ya. Dream Collection. Tapi gue yakin sih, bulan depan anniversary Dream Collection pasti lebih GG lagi sih guys. Aduh, zong gue guys. Entut lah. Zong. Oke lah, kita beralih ke akun gue yang non-Japan ya. Sekaligus gue pengen giveaway akun gue yang non-Japan guys. Kita lanjut gacha ya guys ya, di bannernya Margus. Ya, karena ini akun non-Japan gue ya. Oke, let's go. Kita gacha 250 DB lah ya. Oke.
Jus. Aduh, klap klap. Zong klap. Gak apa-apa guys, masih bisa 4 kali lagi guys. Oke. Jus. Ada flare. Ah, gila. Gila, Dream Collection kenapa susah banget ya. Weh, 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 weh. Ininya rainbow guys. Aduh, gak, aduh. Aduh, dapat SSR tapi gak red up guys. Bener-bener nih. Eh, gak tau Chester nih. Bisa masuk ke sini gak sih Chesternya? Gak bisa lah ya. Anjir, ada tuh lagi. Gila lu. Wow, dapat Tsubasa yang ini, guys. La Corona. Wow, gila gokil. 535 momentum ya. Iya, aku dapat Tsubasa DC yang bagus malah, guys. Kocak ya. Oke, oke, lumayan lumayan, guys. Lumayan banget ya. Kenapa nggak di akun gue yang tadi, akun utama? Oh, dapat lagi kah? Dapat lagi kah? Wah, dapat lagi. Waduh, akun utama kenapa begitu ya? Tiap kali gacha akun utama selalu jelek, guys. Anjir, dua. Dua tapi nggak ada yang diretap. Tadi juga dua ya. Oke, busuk. Satu lagi. Wow. 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 Wow, 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 wow. Oh, perasaan ini wiran baru kemarin ya. Wah, gokil sih. Kok wangi akun gue yang ini ya, guys ya. Akun gue yang ini lumayan wangi loh. Nanti gue kasih lihat ya apa karakternya ada siapa aja ya. Buat kalian yang mau ya, yang gak punya akun CDDT, pengen main CDDT, ya boleh ikutan giveaway ya. Caranya gampang guys, kan tinggal ketik aja mau sama tulis Instagram kalian di komen di bawah ya. Di video ini kalian komen aja guys, bang gue mau akun ini lanjutin ya. Terus gitu tulis Instagram kalian. Nggak ada Instagram nggak sah ya, gue bakal undi 2-3 hari lagi guys ya. Oke, udah dapat Tsubasa DC yang bagus sama Wairan DC yang bagus ya. Gokil. Akun utama kenapa selalu ampas akun utama? Siapa yang akun utamanya ampas sudah main 5 tahun? Coba ngacung sama kayak gua. Wih, dapat lagi kayaknya nih, guys. Hah? Wah. Dapat kah? Gila lu. Hah? emang akun-akun DB tuh emang wangi ya. Kalau akun utama tuh ampas emang, nggak tahu kenapa. Aduh, jadul guys, bodo amat lah ya. Oke, terakhir-terakhir guys. Syaratnya apa aja bang? Syaratnya mau ikutan giveaway gampang ya, kalian cuma subscribe aja channel YouTube gue yang ini, channel YouTube gue yang satu lagi yang vlog, sama YouTube anak gue, si Kyo. Udah gitu doang guys ya, gampang. Sama komen di bawah ya, Instagram kalian jangan lupa ditulis. Oke, jong. Ya sudah ya, gue udah lumayan seneng sih guys, dapat Wairan sama Tsubasa sih. Oke, zong ya guys ya, udah habis. Oke, ini dia guys ya, timnya yang mau gue giveaway ke kalian ya. Buat kalian yang pengen main Kapten Tsubasa nggak punya akun ya, boleh ikutan giveaway ya. Kalian tinggal komennya di bawah guys ya. Jadi untuk kipernya ada si Gino DC ya, udah gue BB4. Cadangannya ada si Kalusias yang baru ya, udah gitu. Ya tadi dapat ini kan, Wairan yang baru ya guys, Wairan DC. Ini ada Michael yang baru. Di sini ada Matsuyama, ada Natureza juga yang GG guys. Ada Tsubasa yang tadi yang gue dapat ya. Ada Rival yang baru nih ya, Dream Festival. Ada si Kluivert yang baru, Brian yang baru. Ada sama Santana sih guys. Tadinya gue pengen bikin tim ini sih, bikin tim Latin sih, cuma nggak tahu jadi acak-acakan guys ya. Ya jadi buat kalian yang pengen akunnya ya, tinggal komen aja di bawah ya guys, bang gue mau akun ini. Tulis Instagram kalian, nanti bakal gue undi 2-3 hari lagi guys. Syaratnya gampang, cuma subscribe doang channel YouTube gue, channel YouTube gue yang vlog sama Cikio guys ya. Oke teman-teman, thank you udah nonton ya. Jangan lupa like, komen, nyoba subscribe apa game belum. Buat kalian gacha Dream Collection ya, semoga hoki semuanya, good luck semua. Sampai ketemu lagi video berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.